sekolah ini dan setelah membuat pinjaman bersama pasukan teknikal KPM dengan guru besar, dengan saya pada asalnya dah mengumumkan sedikit peruntukan untuk baik pulih dan penyelagaan kepada sekolah Chonghua Likas sebanyak RM50,000, tetapi tetapi setelah ada dengan bincangan dengan Adun Likas YB Talifat dan juga Timbalan YDP PIBG Encik Jensen Sai, saya telah membuat keputusan untuk menaikkan sedikit kepada RM100,000 kepada SJKT Chonghua Likas. Okay? Saya